Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bisa bertatap muka dengan sebagian dari anggota Blok Green 2022. Ada beberapa hal yang secara umum mungkinnya nanti akan saya paparkan sedikit, karena secara rincinya mungkin ada di Juknis. Itu juga pernah saya share kalau tidak salah. Jadi silakan Bapak Ibu baca, pelajari, karena semuanya itu ada di Juknis. Namun kaitan dengan pelaksanaan, terutama sekarang yang sedang berlangsung, itu usulan proposal, di mana proposal ini salah satu kunci untuk nanti akhirnya apakah kita akan disetujui oleh pusat atau tidak terkait dengan bantuan World Bank ini. Karena ini berlangsung tahun 2022, dari mulai bulan Agustus, dari tanggal 2 Agustus sampai akhir Oktober. Atau mungkin kita nanti dari segi pelaporan dan sebagainya mungkin sampai bulan November. Itu untuk kegiatan blockchain. Nah, di mana kegiatan ini nantinya juga ada berkelanjutannya. Di situ di proposal itu harus mengisi keberlanjutan programnya. Blockchain ini itu dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Jadi untuk kedepannya dengan kegiatan yang sama, hanya mungkin perbedaannya dari segi anggaran pribadi masing-masing gitu ya. Ya itu mah, karena ini kan program berkelanjutan, jadi memang harus berlanjut. Cuman untuk tahun sekarang ataupun tahun kemarin, apakah berjalan atau tidak, atau secara prosesnya apakah juga harus ada laporan atau tidak, saya belum tahu. Dan untuk tahun sekarang juga apakah kebijakannya sama atau tidak. Jadi secara teknis seperti itu. Nah, sekarang untuk proposal, alhamdulillah sudah dikirimkan proposal dengan status masih menunggu review admin provinsi. Jadi mungkin ada 3 tahapan. Ketika proposal itu sudah diisi, sudah selesai, kemudian di-upload, itu yang pertama yang akan meng-approve itu adalah di kabupaten atau kota, itu Ibu Sally sendiri dari Kementerian Agama. Nah, setelah dirasa tidak ada kendala atau apa, karena memang rata-rata kalau dari kabupaten lolos kebanyakan gitu ya, lolos saja. Namun ketika di-approve oleh kabupaten, kemudian oleh provinsi, nah, di situ adanya banyak kendala, apakah itu dikembalikan dengan catatan yang banyak atau tidak.
gitu. Jadi sudah dikembalikan lagi proposalnya, kemudian setelah diedit, diubah dan lain segala macam, kemudian dikirim pulang dari tahap awal lagi di approve dulu oleh admin kabupaten, selanjutnya oleh admin provinsi, nah terakhir final itu oleh pusat. Nah, untuk sementara hasil laporan dari Kementerian Agama termasuk juga mungkin dari Kanwil dari Kabupaten Sikop ini sudah ada dua yang disetujui pusat. Mungkin itu ibaratnya sudah gol kali ya. Sudah. Sudah ada dua yang disetujui pusat. Tuh, mungkin itu ibaratnya sudah gol kali ya. Sudah 99%. Ya, finalnya hasil akhirnya di pusat, karena belum tentu yang disetujui oleh provinsi juga nantinya disetujui oleh pusat. Nah, finalnya hasil akhirnya di sudah belum tentu seperti itu. Nah, karena ibaratnya seperti mancing ikan gitu. Jadi sudah sesuai prosedur, sudah mengikuti beberapa pelatihan, termasuk terakhir juga langsung dari Kanwil. Cuma tetap hasil akhirnya ya kita tidak tahu bagaimana, apakah secara manusiawi, secara teknis masih ada kesalahan dari segi proposal atau dan sebagainya, itu kita lihat saja hasil akhirnya. Nah, proposal sendiri ini berisi pertama bagian umum ya, seperti latar belakang tujuan, kemudian yang paling penting di situ ada rencana kegiatan dan rencana anggaran. Ya, di mana rencana kegiatan ini kami mengambil dua materi berdasarkan juga ada tahun kemarin dan masukan dari Pak Puji, harus satu materi biologi dan dua materi fisika. Untuk materi biologi yang diambil itu tentang sistem reproduksi manusia. Sedangkan untuk materi fisikanya sama seperti tahun kemarin tentang kelistrikan. Jadi total-total antara dua materi tersebut itu totalnya 32 jam pelajaran. Jadi itu batas minimal MGMP gitu. Jadi antara 32 sampai 36 jam pelajaran itu ada modulnya sendiri, ada berikut jam pelajarannya, tinggal dipilih materi apa saja, karena kan harus menyesuaikan materinya juga yang sinkron yang kaitan ya dengan di semester 1, karena pelaksananya dari Agustus sampai Oktober, jadi harus menyesuaikan di materi yang ada di semester 1, kemudian juga harus memenuhi jam pelajaran, makanya akhirnya diambil dua materi itu dengan total 14 kegiatan. Nah, ini mungkin yang jadi perbedaan dengan tahun sebelumnya mungkin ya. Karena tahun sebelumnya kalau tidak salah itu maksimal 7 kegiatan. Nah, tapi kalau untuk tahun sekarang itu maksimal berapa ya, saya lupa. Pokoknya maksimal itu tinggi lah, artinya minimalnya ya terserah mau lupa lah pokoknya mah, intinya mah sudah ada di sistemnya lah seperti itu. Jadi ketika memilih materi itu sudah secara otomatis keluar kegiatannya gitu. Jadi tidak bisa disederhanakan karena memang sudah seperti itu. Nah, di mana kegiatan itu sendiri itu terdiri dari satu materi, tiga kegiatan. Ada kegiatan in satu, kegiatan on, dan kegiatan in dua. Nah, dari dua materi ini ada submateri lagi, di mana tadi sistem reproduksi itu dibagi lagi menjadi dua. Pertama ada membahas tentang organ. Nah, yang kedua pembahasan tentang prosesnya, termasuk kelainan-kelainannya, termasuk yang kelistrikan pun jadi dua submateri, ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Jadi total mungkin empat ya, kalau di proposal di akun itu ada empat materi dari dua materi utama. Nah, setiap materi ini ada kegiatan in satu, on, dan in dua. Bahkan di kegiatan di materi fisika itu kelistrikan itu kegiatan on-nya ada dua. Jadi ada in satu, on satu, on dua, kemudian in dua. Karena melihat jam pelajaran total dari kegiatan on itu tidak boleh lebih dari 3 jam karena menyesuaikan lagi mungkin dengan materi pelajaran yang diampu di sekolah itu kan tidak lebih maksimal kan 3 jam. Jadi karena on-nya materi kelistrikan itu 5 jam, akhirnya on-nya dibagi menjadi 2. Jadi yang satu 3 jam, yang satu 2 jam. Itu pelaksanaannya di hari yang berbeda. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan materi yang pertama itu tentang organ reproduksi.
korupsi. Itu ada tiga kegiatan ya. In satu, on, dan in dua. In satu itu dilaksanakan pada tanggal 2 setelah materi kebijakan Menteri Agama dan Moderasi Beragama. Itu dari disinyal langsung Kepala Kemenag ya. Kemudian dilanjutkan jam 12 itu ke materi yang pertama atau in satu tentang materi organ reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Kemudian kegiatan on-nya itu berlangsung selama yaitu tanggal 8. Pokoknya gini, saya jabarkan secara umum saja ya kegiatan materi tentang organ reproduksi karena lebih enak membahas itu tentang materinya ya, jadi nyambung gitu. Jadi materi yang pertama itu tentang organ reproduksi itu dilaksanakan dari mulai tanggal 2 Agustus dan berakhir di tanggal 13 Agustus. Jadi untuk waktu mungkin seperti tadi yang sudah dipaparkan Pak Puji itu kondisional karena kita juga harus memilih jarak, memilih waktu tempat yang bisa diakses oleh semuanya gitu. Jadi itu dilaksanakan di bulan Agustus. Kemudian untuk materi yang kedua itu masih tentang sistem reproduksi, itu ada tentang fertilisasi, kelainan pada sistem reproduksi itu dilaksanakan dimulai dari tanggal 27 bulan Agustus sampai tanggal 3 bulan September. Ya. Kemudian materi yang ketiga, materi fisika, pertama itu tentang listrik statis, itu dari mulai tanggal 17 September sampai 22 September. Materi yang terakhir itu tentang listrik dinamis itu dimulai dari tanggal 7 tadi materi yang ketiga dari 17 September sampai 1 Oktober. Untuk materi terakhir dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 22. Jadi kurun waktu 3 bulan itu berdasarkan proposal kegiatan dilaksanakan dengan kegiatan in, on, in. Jadi untuk kegiatan in, ini yang pertama semacam modenya kan tatap muka, jadi kita berkumpul, kemudian dari fasilitator memberikan paparan dan sebagainya, mungkin seperti itu. Kemudian di kegiatan on itu mengaplikasikan di sekolah masing-masing. Jadi dengan bukti berupa dokumentasi itu diaplikasikan. Nah nanti di kegiatan in 2 itu lebih ke pembahasan pemaparan hasil dari kegiatan on. Jadi untuk materi biologi itu kami mengundang dari fasilitator daerah sendiri yaitu Bapak Puji. Nah, sedangkan untuk materi fisika kami mengundang dari fasilitator provinsi yaitu Bapak Pengawas Pawidan. Itu untuk jadwal kegiatan, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian untuk anggaran kegiatan sesuai dengan ketentuan di mana untuk MGMP itu sebesar 30 juta. Nah, di proposal itu harus pas 30 juta, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Hanya untuk penggunaannya apa saja itu dirincikan antara kegiatan in dengan on jelas berbeda. Karena kegiatan in kita tatap muka, kita bertemu langsung dengan jarak yang ditempuh otomatis ada transportasi, ada konsumsi, mungkin dengan ada alat-alat praktikum atau bahan dan sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan on, itu karena kegiatannya di sekolah masing-masing, jadi mungkin anggarannya pun hanya sekedar untuk alat dan bahan atau alat praktikum itu saja. Terkait teknis dan sebagainya, mungkin saya juga belum terlalu terbayang secara keseluruhan ya, karena nanti juga akan dibimbing pasti dengan Pak Puji bagaimana kegiatan yang sudah berlangsung selama satu tahun kebelakang. Hanya mungkin gambaran umum yang saya cerna ya seperti itu gitu, kegiatan in, on, in. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kegiatan on itu kita ambil sampel misalkan di sekolah mana dengan yang mau menerapkannya siapa dan ditonton oleh guru-guru yang lain. Mungkin kalau itu membutuhkan banyak biaya ya, sepertinya seperti uang ini juga bertambah. Cuma kalau yang saya gunakan ya dengan anggaran segitu.
kondisikan saja seperti itu. Lalu apalagi ya teknis mungkin tinggal untuk lainnya saja. Mungkin itu kali ya yang paling penting itu jadwal kegiatan dan anggaran. Selebihnya itu ada file-file pendukung, kemudian juga NPWP Pokja. Jadi saya kemarin sudah buat NPWP Pokja. Jadi sudah ada NPWP-nya untuk kelompok sekarang. Gitu. Jadi dikatakannya kelompok jadi, itu ya kelompok MGMP IPA Kabupaten tahun 2022 itu secara SK maupun secara apa namanya secara pembuatan berkas dan sebagainya termasuk di stempel pun seperti itu. Namun pada kenyataannya kan kita ibaratnya sini membentuk kelompok baru yang tujuannya untuk mengikuti kegiatan ini karena itu di ibaratnya diperbolehkan lah karena khusus untuk kelompok kegiatan program itu bukan jadi ada dua gitu karena memang kepengurusan ya inti kan ada di Pemuji dan rekan-rekan guru-guru yang lain seperti mungkin itu saja ya mengenai rincian kegiatan dan anggaran yang bisa saya paparkan secara umum selebihnya saya kembalikan ke Bapak Eris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini akan sebentar lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah karena dengan Allah kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan webinar ini. Salam dan salam, tak lupa kita panjatkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ya, yang tergabung di dalam Blog Green 2022, ya, dan mudah-mudahan setelah mendengar dari paparan dari Ibu Silva, ya, mudah-mudahan proposal dari Blog Green 2022 ini untuk yang IPA ya, khususnya untuk IPA MTS Kabupaten Sukabumi ini dapat lolos ya, sehingga pada akhirnya dapat melakukan kegiatan sebagaimana yang sudah dipaparkan di proposal tadi ya. Oke, untuk kegiatan dari Blog Green bisa kita lihat refleksi dari kegiatan Blog Green dari 2021 ya. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Silva ya bahwa kegiatan dari Blog Green ini di setiap materinya itu betul tadi ada in ya, in 1 kemudian ada on kemudian ada in 2 ya. Dan untuk in 1 Bu Silva pernah ini ya, bagaimana kalau webinar. Nah, sepengetahuan kami ya, dari pengalaman kami
ya, dari seluruh blog grant yang ada di seluruh, bahkan di seluruh ini ya, Indonesia itu semuanya tidak ada yang webinar ya, tidak ada yang webinar ya. Jadi kalau misalnya untuk blog grant 2022 untuk yang IPA Kabupaten Sukabumi tiba-tiba mengadakan webinar untuk di IN satu, sangat disayangkan sekali ya. Jadi diharapkan untuk yang IN satu benar-benar berkumpul, kita berkumpul di suatu tempat. Silakan nanti tentukan saja tempat yang cocok. Cuman berdasarkan pengalaman kami untuk yang tahun kemarin ya, untuk tahun kemarin kita untuk IN satu dan IN berikutnya itu banyak yang mengambil tempat di KPDA ya, mengambil tempat di KPDA. Dan untuk KPDA itu paling kita dianggarkan untuk kebersihan saja ya, untuk yang mengaturnya itu siapa ya Pak, siapa saya lupa ya, yang jelas kurang lebih sekitar 500 ribuan lah untuk kebersihannya gitu. Untuk kebersihannya. Kemudian untuk on ya, untuk on, untuk setiap materi itu ada on, tadi sudah disebutkan oleh Bu Silva, untuk on itu sebaiknya di madrasahnya masing-masing ya, di madrasahnya masing-masing. Jadi misalnya Pak Eris, Pak Eris mengadakan on berarti di MTS-nya ya, kemudian Bu Silva di MTS-nya juga, Bu Windy, Bu Sali di MTS-nya masing-masing, dan kemudian jangan lupa dokumennya ya. Dokumennya ini bisa berupa videonya, bisa berupa foto ya, kemudian juga ya administrasinya seperti daftar hadir siswanya, kemudian daftar hadir gurunya juga ya, itu perlu ditampilkan juga di dokumen-dokumennya. Kemudian soalnya nanti akan disatukan ya semua dokumen itu, baik foto kemudian administrasi itu nanti akan disatukan untuk dijadikan di laporan, di laporan terakhir ya. Jadi diharapkan Bu Silva dan Pak Eris dan Pak Indra ya, seharusnya Pak Indra hadir ya. Jadi perlu diingatkan kembali bahwa untuk setiap kegiatan selalu harus ada dokumen gitu, selalu harus ada dokumen ya. Jadi baik dari yang perkumpulan dari IN ya, di IN, kemudian yang di ON juga dari masing-masing guru itu harus ada dokumennya, sehingga nanti pas di pelaporan itu, di pelaporan itu benar-benar harus ada ya, harus ada dokumen ya, dokumen IN satu mana, dokumen dari ON yang pertama mana, IN yang kedua mana, kemudian IN tiga, ON dua, IN empat, dan seterusnya itu dokumennya ada, harus ada ya, itu perlu diingatkan kembali. IN dua ya, mungkin belum disebutkan oleh Bu Silva ya. Jadi kalau IN satu kan yang pertemuan pertama nih untuk materi misalnya yang pertama ya tentang sistem reproduksi. Nah nanti setelah keberagaman ya yang disampaikan oleh kepala ya, untuk kepala kantor Kemenag ya, Pak Haji Hasan, baru biasanya kita lanjut ke IN1. Dan di IN1 itu nanti Fasda akan memberikan arahan dari materi secara keseluruhan sistem reproduksi ya. Jadi tidak mungkin kita akan ini, jadi nanti kami dari Fasda akan berusaha, misalnya ada dari materi sistem reproduksi itu ada beberapa sub kan ya Bu Silva, ada berapa sub? Iya, ada dua sub untuk reproduksi, ada tentang organ dan tentang fertilisasi dan kelainan. Nah itu nanti ada dua sub.
dua-duanya nanti akan disampaikan dan nanti oleh FASDA nanti akan dibagi dibagi beberapa kelompok, ya, akan dibagi beberapa kelompok dan nanti semuanya akan sharing gitu ya, akan sharing sehingga dalam satu kegiatan itu sebab-sebab dari sistem reproduksi itu akan tersampaikan, ya. Dan nanti metode yang kita pakai nanti di antaranya kalau tahun kemarin itu namanya two stay two stray ya. Nah itu bisa kita terapkan di mana dalam satu kegiatan saja kita bisa beberapa sub itu kita lakukan. Dan terakhir nanti ada presentasi ya. Dan juga nanti sebelum presentasi ada tugas kelompok juga ya, dan kemudian nanti ada presentasi hasil dari workshopnya ya, dari kegiatan-kegiatannya, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang tersebut kemudian nanti akan sharing bersama ya, itu. Kemudian untuk yang IN2 ya, untuk IN2 itu mungkin belum disebutkan ya oleh Ibu Silva. Untuk yang kedua ini adalah berupa refleksi. Ya, berupa refleksi. Jadi refleksi dari apa? Refleksi dari kegiatan-kegiatan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketika melakukan di on ya. Jadi on yang Bapak lakukan di MTS masing-masing nanti direfleksikan di pertemuan kita di IN2. Jadi kesulitan-kesulitannya apa aja sih ketika melakukan pembahasan materi pelajaran sistem reproduksi waktu dilaksanakan di MTS yang masing-masing, kesulitannya apa aja sih? Nah, nanti disampaikan di refleksi. Dan di refleksi ini nanti kita semua akan sharing gitu. Kita akan semua sharing, kemudian memecahkan masalahnya apa sih, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan di materi pelajaran tersebut ya, kesulitan-kesulitannya bagaimana dan bisa dipecahkan oleh kita masing-masing ya. Jadi itu di IN2 itu biasanya itu refleksi ya, refleksi itu adalah yang itu tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Oke, nah untuk gambaran seperti itu ya untuk sementara ya, untuk sementara. Dan mungkin nanti ada tanya jawab dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Eris sebagai mediator. Oke, silakan Pak Eris. Bapak makanya sama kamu dibangunin. Dan bagaimana
Saya coba jawab pertanyaan yang pertama ya. Kalau untuk pertanyaan kedua, saya juga belum tahu terus terang. Untuk materi, saya coba tidak hanya dua, itu banyak sekali pilihannya. Ada sekitar 18 materi. Tidak hanya dua, itu banyak sekali pilihannya. Antara materi biologi maupun fisika. Nah, tapi setiap materi ini memiliki jam pelajaran yang berbeda. Jadi ada yang minimal itu ada yang 8 jam, ada yang 14 jam, kemudian ada 16, paling kecil itu 8 jam, dan paling besar itu di 20 jam. Jadi kita harus memilih materi mana yang sekiranya memenuhi jam pelajaran di proposal, yaitu minimal 32 dan maksimal 32. Dan juga harus menyesuaikan materi yang ada di semester 1, begitu. Bisa saja mungkin menggunakan materi yang lain yang bobotnya 36 atau 32, tapi mungkin kalau yang lain karena perbedaan ada di jam pelajaran, jadi bisa sampai 3 materi. Kalau itu 3 materi, karena satu materinya kan dibagi menjadi 2 submateri, itu kebayang berapa banyak kegiatan yang harus dilakukan. Ini pun 2 materi dengan 4 submateri itu sudah 14 kegiatan. Yang mana tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Puji bahwa setiap kegiatan itu harus ada dokumentasinya gitu. Dan setiap kegiatan IN 1 di materi yang pertama itu yang harus membahas materi itu. Saya jadwalkan kan di sini untuk organ, untuk pelaksanaan mungkin ya itu kondisional, cuma secara proposal dan nantinya harus disesuaikan juga ketika pelaporan, itu materi pertama di kegiatan IN 1 yang harus membahasnya tentang sub materi itu. Jadi kalau tentang organ, ya tentang organ saja. Karena nanti untuk sub materi yang kedua tentang fertilisasi dan kelainan, itu ada lagi kegiatan IN 1-nya. Begitu. Jadi ya setiap kegiatan IN 1 kan pasti harus ada dokumentasinya gitu, karena waktunya pun berbeda, bahkan tempatnya pun kan bisa jadi berbeda pula. Gitu. Jadi kalau memilih pelajaran yang bobot jam pelajarannya sedikit, terus juga nantinya lebih dari 2, mungkin akan lebih banyak kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini. Begitu. Akhirnya saya juga, ini pemilihan materi juga tidak lepas dari arahan, masukan dari Pak Puji, karena ini pemilihan materi untuk materi kan ya bagaimanapun juga beliau lebih tahu, lebih berpengalaman. Jadi ketika apapun itu kaitannya dengan pembuatan proposal ataupun tentang teknis kegiatan anggaran, pasti saya komunikasikan dengan beliau. Akhirnya di pilihlah dua materi itu, di mana untuk sistem reproduksi bobot jamnya itu 14 jam, sedangkan untuk materi kelistrikan itu bobotnya 20 buat jamnya itu 14 jam. 34 berarti. Ya. Sedangkan untuk materi kelistrikan. Kenapa di sana 32 ya? 20. Iya, 20 dengan kenapa di sana? Iya, 20 dengan 14. 32 mungkin ya. Kalau antara 32 34 kalau enggak salah di proposal otomatis sih langsung ke 32 kalau tidak salah. 32 begitu Pak ya. Untuk pertanyaan kedua mungkin Pak Puji bisa menjawab. Bu Ati, karena tidak bisa dihindari lagi ya, dan Bu Ati sendiri udah menyatakan mengundurkan diri ya. Itu tuh otomatis akan keluar karena berpindah ke itu ya, ke SMP ya. Itu kan ketika kan di kemarin juga buat itu kan sertifikasi, jadi enggak bisa lupa makanya. Kan ketika kan di kemarin juga buat itu kan sertifikasi, jadi enggak bisa lupa makanya.
Oh, jadi sertifikasi ini dilepas dan kemudian sertifikat juga dilepas karena kan sudah ternyata di SLP Oke, jadi udah bertugas ya istilahnya di tahun ajaran baru tuh udah bertugas. Udah bertugas ya. Ya, memang kasus seperti itu tidak bisa kita hindari ya. Dan paling tapi secara administrasi kita nggak usah mengeluarkan buati gitu. Ya, Bu Silva ya. Jadi secara administrasi tetap aja ada Bu Ati dan kemudian mengenai tanda tangan mah, mengenai tanda tangan mah bisa kita mungkin nanti juga bisa ditanyakan mungkin ya ke bagian ada kan Pak Aris, Pasda itu Pak Aris biasanya yang beliau yang suka secara umum gitu secara keseluruhan teknis program ini cuman juga ada Bu Sally kan nanti mungkin ketika di pertengahan atau gimana bisa ditanyakan apakah nantinya ada surat pernyataan atau bagaimana karena SK keluar kan sebelum Bu Ati ada pengumuman lolos ya iya jadi kita mungkin mengacunya apakah SK atau apa nanti lebih langkah baiknya mungkin ditanyakan ke bagian ini kita mungkin mengacunya atau kasta atau apa nanti tahu gitu ya seperti itu tapi berdasarkan pengalaman kita ya seperti itu jadi kita terkadang ada yang tidak hadir yang tidak pernah hadir ya itu tetap aja pas di administrasi terakhir itu harus tetap ada tanda tangannya dia gitu itu nggak apa-apa sih asal jangan ketahuan sama pusat aja. Jadi aman-aman saja sih. Iya. Cuman mungkin kalau begitu, sepertinya untuk mengakali seperti itu, karena sekarang juga kan Zoom tidak sampai setengahnya. Begitu. Untuk tempat. Jadi bisa diisi oleh yang lain. Iya, jadi mungkin lebih bagusnya di pekola siapa gitu di yang ini atau gimana. Jadi ketika ada kekurangan anggota ya, mungkin lebih akan mudah untuk meminta bantuan gitu untuk dokumentasi saja mungkin. Karena begini di anggaran untuk mengatur anggaran sebetulnya seolah-olah uangnya besar ya, tapi ketika dipecah-pecah ternyata untuk ini itu habis. Berasa kurang gitu ya. Iya, berasa kurang karena kan setiap kegiatan saja saya anggarkan uang transfer khususnya untuk ini ya, kegiatan in satu maupun in dua. Itu dikenakan transportasi karena mengingat jarak. Saya lihatnya jarak setiap anggota itu kita berjauhan dan untuk mengakali itu mungkin pasti nantinya mengambil titik tengah bisa di KPDA atau misalkan di sekolah yang memang atau giliran dan apa segala macam mungkinnya gimana teknis nanti di lapangan yang jelas setiap kegiatan itu saya akan transportasi jadi transportasi pun itu berlaku untuk yang berangkat dari sekolah asal ke tujuan gitu jadi dari anggota 23 mungkin dengan FASDA ya ada 24 itu saya anggapannya hanya 23 karena satunya itu sebagai pribumi gitu dan kemarin jatuh untuk nantinya ya kalau misalkan dia tidak berangkat dan kegiatannya di sekolah itu ya untuk apa dikasih transport itu untuk proposal jadi untuk mengakal itu kan lumayan ya berapa biaya yang keluar dan untuk uang kebersihannya pun jadi itu dikenakan biaya maksimal 350 untuk kegiatan. Berarti maksimal 350 minimalnya terserah mau berapa saja. Ya. Saya anggarkan di situ 50.000 itu karena memang sudah di mentok-mentok kita istilahnya sudah supaya pas hasilnya 30 juta. Tapi mungkin untuk teknis ya kembali lagi nanti sesuai ke lapangan ini hanya secara proposal seperti itu karena melihat kemarin setelah langsung dari Kanwil sendiri menjelaskan mengenai sebagian kecil anggaran yang mana yang harus dikeluarkan, mana yang tidak perlu, mana yang harus dihilangkan mungkin jadi akhirnya ya seperti itu sesuai harus dihilangkan mungkin jadi akhirnya ya seperti itu sesuai ini saja. Kemudian untuk yang lain, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kemudian untuk yang lain, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan?
Allah diri gua serinya warna lawan. Tapi lu ini kan oleh Pak, Pak. Bagus kan bagus oleh Insya Allah. Sudah atau belumnya gitu, yang jelas ketika kemarin posisi kegiatan sih saya melihat tidak ada transaksi seperti itu. Nah kemudian di samping itu juga ada beberapa yang kaitan dengan materi, itu ada pembelian stempel, kemudian juga ada pembelian materi, itu mungkin yang terhitung biaya pengeluaran gitu ya. Nah di samping itu juga mungkin ada biaya akomodasi seperti ya kegiatan kemarin halnya di kantor pemenang, kemudian kegiatan sebelumnya juga sama gitu dan sebagainya. Nah saya mewakili dari ketua dan juga di sini posisi sebagai bendahara mungkin ya. Nah bagaimana untuk menyelesaikan hal-hal yang sudah dikeluarkan secara materi ya, saya perjelas lagi secara materi, karena kembali lagi hasil akhirnya kita tidak tahu kalau toh pun lolos, alhamdulillah ya mungkin bisa di cover oleh itu terkait dengan teknis ke orang kantor dan sebagainya, mungkin itu sudah bukan rahasia umum lagi gitu ya. Terkait dengan teknik tapi ketika pahitnya gitu ya, ketika memang hasilnya tidak sesuai yang diharapkan itu akan bagaimana gitu, sedangkan ya ini sudah berjalan harus apa ya, yang karena ini kan kelompok jadi mungkin segala sesuatunya dikembalikan lagi dari kita oleh kita untuk kita. Makanya saya jelaskan di sini mungkin ada solusi untuk
menjawab hal-hal yang sudah saya jelaskan barusan. Mungkin ada solusi yang bisa Pak Puji atau Pak Eri sendiri atau yang lain, mungkin ada hal-hal masukan atau solusi, mangga. Mungkin bisa Pak Puji atau Pak Eri sendiri atau yang lain, mungkin ada masukan atau solusi. Saya kira betul juga yang disampaikan. Saya juga berpikir bahwa ketika misalnya bukan hanya itu sebetulnya, saya misalnya berpikir bahwa orang-orang akan diambilkan ya, termasuk juga kantor yang akhirnya pada tempat kita juga akan mungkin terbangkan ke mahasiswa yang hadir. Jadi itu juga harus diperjuangkan dan mungkin terbangkan mengatakan bahwa ya kita kan bahas aktual ya, kita keluar sepertinya bahwa ya kita berharap kalau misalnya saya punya masalahnya berhasil, tapi kalau kita bicara hari pertama kira-kira hal seperti apa dan bagaimana apakah kebutuhan atau bagaimana saya sih ya seperti apa dan bagaimana apa atau kalau apapun kira-kira kebutuhan atau bagaimana saya sih ya, kalau berdasarkan pengalaman kita ya memang hal-hal seperti itu ya. Tapi alhamdulillah yang kita lolos ya sih waktu tahun kemarin, jadi bisa tergantikan gitu, bisa tergantikan uang-uang yang sudah kita pergunakan transport-transport dari sebelum-sebelumnya gitu, yeah. Sebelum sampai blok grantnya cair gitu. Ya mudah-mudahan untuk tahun ini ya lolos lah, insya Allah lolos lah Bu, untuk kelompok IPA, insya Allah. Amin. Eh kebetulan ini ada Pak Abi Alia nih, ini yang itu kita tanya nih. Pak Abi, Pak Aris, tanya Pak Abi. Menurut gitu. Pak Abi, halo. Assalamualaikum. Abi. Abi. Ya, Bu. Ya gimana? Gimana itu teh? Flyer teh kita tunggu-tunggu nih. Ya, Pak. Gimana, Pak? Kalau kita kan ada time. Kalau flyer parantos, Pak. Kalau acara time. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemarin saya mohon maaf belum dikirim, Pak. Saya kena sakit dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemarin saya mohon maaf. Kemarin belum dikirim, Pak. Saya kena sakit dulu. Rekening udah dimasukin ya? Rekening udah dimasukin. Ya, udah. Kemarin ya tinggal kemarin masukin sama nomor nama lengkap sama itu Pak Aris, takutnya salah sebelum saya. Ya, tinggal kembali masuknya sama nama. Coba sekarang saya kirim dulu ke Bapak ya. Sama itu Pak Aris, takutnya salah sebelum saya. Ya. Nanti yang di nomornya berarti ya. Pak Aris saja. Ya. Nomor kontak berarti. Nanti yang di nomor kosong, ada kosong Pak Aris saja. Kemarin Pak Aris meminta ke saya kan udah dikasih. Kontak person maksudnya. Kontak personnya siapa aja Pak? Pak Eris. Pak Eris, Bu Silva ya. Pak Eris, Bu Silva sama Bu Sele, bertiga aja ini. Ya, bertiga. Oke, berarti bisa kita mulai ya. Jadi sekarang teh hari apa? Senin. Ya, jadi pas kita masuk kan tanggal 18-an ya, tanggal 18 Juli itu sudah kita bisa mulai gitu. Ya, jadi flyer aman Pak ya, Pak Abi ya. Oke. Pak Puji? Ya. Nah, itu yang terbesar yang Bu Silva
kalau tidak cair uangnya tercapai. Kalau misalnya tidak cair, bagi uang yang sudah cair uangnya keluar. Kira-kira bagaimana? Nah, kasihan juga yang udah ngeluarin uang, udah capek, udah ngeluarin uang. Nah itu Mil, silakan kesepakatan dari grup aja nih, kesepakatan dari blog dan aja. Tapi kalau pengalaman kami ya memang sebuah risiko ya, sebuah risiko dari sebuah pengurusan. Apalagi kalau saya kan dari Surade tuh, kadang-kadang transportasinya bisa terbilang lebih besar lah dibandingkan kalau Bu Silva kan di kota ya, menuju ke Kemenaknya itu paling. Bu Silva itu untuk transportasi naik angkot atau naik motor atau naik apa? Naik mobil? Saya naik, ya kalau tidak ada yang mengantar, naik Grab kebetulan. Karena kepotong jalur, jadi kan ya, jauh kalau naik angkot dan umum Grab kebetulan. Nah kalau saya kan itu biasanya dari Surade. Dari Surade bisa terbayang ya. Transportasinya itu terbilang lebih mahal lah ya, dan kadang-kadang saya juga sungkan juga kalau misalnya harus tapi itu kalau di MGMP gitu biasanya ada semacam kayak uang kasnya gitu kalau bapak pribadi atau misalkan MGMP gitu biasanya ada pemasukan apa gitu uang kas ini kan kabupaten apa ya ya makanya waktu itu kita membuat ini apa channel-channel dari YouTube itu supaya bisa istilahnya kalau ada apa-apa gitu ada transportasi dan segala macam itu bisa ngambil dari sana dari, tapi YouTube-nya kan belum besar ya belum besar dan awal mula dari diadakannya kegiatan lomba-lomba itu ya kegiatan lomba-lomba Science Creativity itu sebenarnya untuk membesarkan YouTube kita gitu, YouTube MGMP IPA sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan yang di luar dari ini gitu ya, itu bisa tercover gitu. Nah itu sebenarnya jadi awal mula dari kegiatan Science Lab YouTuber, Science Teacher Lab YouTuber itu awalnya dari sana gitu sebenarnya. Kemudian untuk uang kas sendiri belum pernah di itu tapi nggak berjalan. Jadi terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan ya kita pakai pajak sendiri sih biasanya. Ya mudah-mudahan untuk yang tahun kedua ini kita nembus ya. Kalau untuk ininya apa? Subscribernya ya. Untuk subscribernya udah 1000 ya, udah 1022 ya. Udah mumpuni lah. Tinggal ini apa? Jamnya. Jumlah jamnya. Jadi kan harus 4000 jam ya. Kita baru 1000. Baru 1000 jam. Jadi butuh 3000 jam lagi. Makanya kita harus memikirkan bagaimana caranya lomba yang ini kita bisa nembus yang sampai 3000 jam gitu sehingga pada akhirnya bisa dimonetize gitu sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan ada apa gitu itu bisa dari sana gitu kita awal mula dari kegiatan Science Creativity itu dari sana gitu sebenarnya awal mulanya. Kalau dari Kemendag sendiri memang nggak ada ya Pak. Kalau saya sih pernah dengar kalau masalahnya dana apa MGMP kayak gitu-gitu nggak ada ya Pak. Enggak sih. Enggak pernah. Belum ada. Belum ada MGMP yang enggak tahu yang TIK ta, yang TIK Pak Adi yang apa mah? Pak Adi TIK gimana? MGMP TIK gimana? Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar dari itu dananya dari mana itu?
yang di BSI ya, kita iuran anggota sama kemarin kan kegiatan 30.000 ya per anggota, ada yang masih 50, ada yang 100, minimal 30.000, tapi di lapangan tergantung ya masing-masing mereka di begitu untuk ini tegas teman-teman. Sama untuk Dharma belum ada dari pemerintah ataupun apa Kemendag. Kita biasanya setiap event saya pernah 3 kali ngadain kegiatan pesantren Ramadan itu sama dari anggota untuk anggota dan peserta itu pun ada dari peserta. Peserta sama kas dan peserta gitu pun ada dari peserta. Ya seperti itu. Peserta sama kas. Jadi biasanya swadaya ya, swadaya dari kita ya. Dari kita untuk kita ya. Iya, seperti itu. Pak Eris gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ditanya apapun tahu pengumuman diterima atau ditolak untuk blogger gitu. Itu terakhir tanggal 5 kok, berarti besok ya. Itu tanggal 5 itu terakhir di approve oleh provinsi. Jadi kalau tidak, kalau berarti kalau besok tidak ada berarti itu terakhir di approve oleh provinsi. Jadi tinggal lihat aja nanti di akunnya apakah disetujui. Iya iya di itu ya di. Kalau enggak disetujui kok apa kalau yang pusat atau pokoknya statusnya sekarang masih menunggu review admin. Ya di email. Langsung pusat atau misalkan pokoknya statusnya sekarang masih. Ya mudah-mudahan lolos lah ya. Ya mudah-mudahan. Tapi jangan khawatir kalau misalnya itu pun kita ini ya, kegiatan dari Science Creativity akan tetap berlanjut ya. Ini masih tercover gitu kegiatan berikutnya. Kalau kegiatannya masalah apa namanya keuangan itu kita kegiatannya masalah makanya sebaiknya saya sarankan kan kata saya juga misalnya waktu in satu ini jangan webinar, kalau webinar kita susah untuk memungut biaya-biayanya gitu. Iuran apa itu enaknya pas kita ketemu langsung gitu tatap muka. Jadi itu bisa kita bicarakan dan bisa kita iuran gitu. Dari anggota-anggota gitu. Lebih ini ya, lebih untuk blogren tahun kemarin juga kita nggak ada yang webinar. Webinar itu pas kita ini aja sebelum seperti ini kan ya, sebelum perencanaan blogren. Nah itu baru kita webinar dulu. Tapi ketika in 1, kemudian in 2, in 3, in 4 itu kita selalu tatap muka walaupun ada pembatasan-pembatasan. Tapi waktu itu masih dalam suasana corona. Ya tahu sendiri ada. Masih ada ya, masih ada. Kita cuman pakai itu ya, protokol kesehatan teh ya. Jadi di itunya untuk administrasinya segala macam itu di dananya itu, dana dari yang 30 jutanya itu ada khusus untuk itu gitu. Masker, pembelian itu segala macam itu iya. Ada. Jadi kan di proposal itu ada dua, setiap kegiatan itu ada pilihannya apakah tatap muka atau online. Pokoknya ada yang diminimalisir,
sekarang saya kurang. Ada juga yang jadi melihat tetap aja melihatnya nanti nominal anggarannya, pokoknya harus 4.30. Sama. Jadi main di situ aja sih. Tetap aja melihatnya nanti. Benar-benar dari keanggotaan itu harus benar-benar solid kita.
Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap kegiatan itu bukan hanya kasihannya Bu Silva, Pak Eris. Itu nanti kalau misalnya kegiatan di KPDA itu harus dipikirkan kan, itu harus ada spanduk segala macam, ya. Kemudian siapa yang harus menyiapkan konsumsinya itu harus harus dipikirkan lebih jauh itu ya. Jadi organisasi itu harus kompak gitu, harus solid di Blok Green juga. Kalau hanya mengandalkan Bu Silva dan Pak Eris, kasihan Bu Silva. Bu Silva harus ngurusin konsumsi, harus ngurusin spanduknya juga. Harus, itu kasihan, harus. Karena kan jalan tidak beda gitu ya. Kalau kalau seperti kemarin, kita ada dua itu kan berada surade wilayah enam. Tidak beda gitu ya. Kalau apa namanya kita mengumpulkan. Mungkin kendala saya, salah satu kendala itu kemarin juga sebetulnya memang kesibukan kita pasti sama. Karena menghadapi media, menghadapi praktek, kemudian kesibukan kita pasti sama, gitu. Kampus, dan usaha itu pasti semua juga sama, gitu. Hanya perbedaan waktu. Saya pun begitu, gitu. Kemarin yang sedangkan untuk kompetitor ini, jika kompetitor sebetulnya sudah ada yang mengirimkan. Ini ada tiga kali panjang waktu. Yang pertama itu tanggal 11 Juni, kalau tidak salah. Yang kedua tanggal 21, nah yang terakhir ini sekarang sampai tanggal bukan 5 Juli mungkin ya, hari Sabtu itu tanggal berapa? Tanggal 2 berarti, karena terakhir tanggal 5 Juli dikatakan terakhir diupload oleh posisi itu. Nah kalau mungkin kelompok kalian sudah ada yang mengirimkan dari deadline pertama tanggal 11 Juni itu, saya terus terang belum. Belum tugas buka-buka disitunya nyapa-nyapa enggak gitu, karena kesibukan di sekolah pun minta tolong ke siapa juga ibaratnya saya harus menjelaskan dan juga secara by WA mungkin ya karena jarak jauh terus juga saya memikirnya bagaimana akhirnya ya sejauh tahap 2 begitu, tapi ternyata dipertanya lagi sampai tanggal 21 di situ tanggal 11 sebelumnya saya tidak di sekolah secara kesusahan dan sebelumnya itu korban segala macamnya jadi belum terpegang sama sekali gitu, ibaratnya belum sedikit pun belum untuk memotong. Tapi untuk keadaan yang kedua sama gue itu pun karena apa ya, karena sehari kalau gak salah dan sudahlah sayang gitu, sayang waktu, sayang kesempatan. Saya sudah kemarin mengikuti pelatihan yang pertama, ini juga sudah SK sudah keluar, oh masa sih enggak gitu aja ya, saya udah menikah saya gitu menyesuaikan dengan proposal yang ada tahun kemarin, akhirnya dimulai mengambil satu dan itu kendalanya luar biasa. Saya kendalanya itu yang terlalu kemarin, saya terpokoknya gak tau kenapa susah, padahal saya sudah berkali-kali lihat di YouTube kan banyak ya tutorial online harus datang ke kantor, itu saya gak menemukan jawaban ini kendalanya apa. Rasa tidak, makanya waktu itu saya minta tolong ke Ibu Sali untuk menemukan apa ini kendalanya aku kalau bisa besok ya gitu, karena mumpung ada waktu nih, mumpung dekat panjang, nah, terus juga saya minta tolong ke Bapak kan ya waktu itu aku nggak bisa katanya sore, terus juga ke Bapaknya saya minta lagi tapi tidak ada jawaban dari Pak Erisnya gitu, sampai saya agak sudah nih kenapa kalau saya nggak dibaca-baca gitu. Pak Erisnya harus bertanggung jawab. Di balasnya juga sudah gitu, nah saya tuh masalah sendiri, pusing sendiri. Dikacangin sama Pak Eris. Ini dia hotel. Ini adalah istrinya. Kebetulan jarak terdekat. Ini jadi otomatis. Mau gimana pun susah, resolusinya ada di tangan saya sendiri begitu ya. Karena saya minta tolong ke Pak Eris atau ke Pak Indah pun jarak jauh. Gitu. Saya juga melihat jarak tidak sendiri. Tidak mungkin Pak Eris saya minta tolong hari itu harus atau besok selesai. Ini saya coba tanya ke Pak Arif, yang pas kabupaten belum nanya ke Pak pengawas Pak Momon, itu tidak ada jawaban yang
ibaratnya gimana? Kan aku ini ya saya booking jadwal ke kantor pajak pertama dan booking hari daftar hari ini daftar hari Rabu. Saya banyak sama gimana sih orang nggak pernah tahu apa-apa gitu ya, hanya sekedar bingung terus ke kantor gini-gini kok nggak ini jawaban ke dalam pun juga perasaan nggak ini akhirnya katanya coba bu dibikin lagi email yang baru. Alhamdulillah di situ dilakukanlah sesuai dengan prosedur yang ada di YouTube itu cara pendaftaran SKS online. Jadi ini jaringan saya kan nggak di luar apa ya di luar bayangan saya gitu. Karena waktu itu jaringan saya lagi bagus, saya juga lagi mengajarkan yang lain, terus juga dalam jangka waktu yang sama, tidak diselang berapa menit atau berapa jam langsung, tapi kok nggak bisa? Jadi kan bingung, tanya ke yang lain juga yang ada di grup, sepertinya juga tidak tahu gitu kan, akhirnya oh mungkin ini kendalanya yang baru. Nah dari situ barulah bisa, kita memang bisa online, hanya pembuatannya ya berhubung saya sudah di sana ya, dan ada apa ada komputer di sana ya, jadi di mana itu selesai, pecah telurlah akhirnya yang selama ini dari pertanyaan gimana akhirnya selesai masalah yang selesai. Nah itu barulah pertemuan hari Kamis itu sudah ada SLSP pokoknya, jadi tinggal melengkapi bagian seperti penganggaran ataupun jadwal, karena ada yang berubah juga asalnya ketentuan on maksimal 3 jam itu kan akhirnya saya merubah lagi karena ada yang 5 jam berubahnya juga gitu. Ya itu lah kalau kesannya mungkin apa kendala gitu ya, salah satu kendala yang faktor pendukung karena itu kan trial pendukung yang harus ada dan tidak boleh menggunakan tadi faktor pendukung. Jadi alhamdulillah terselesaikan ya, mohon maaf kalau mungkin saya sudah bersuudon ke Pak Eris, kenapa ini kalau saya tidak dibaca-baca gitu kan, sedangkan fokus aktif gitu ya. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan itu kendala dan perjuangan yang akhirnya nanti membuatkan hasilnya. Alfi itu bisa aktif ya, bisa aktif membantu Bu Silva dan Pak Eris gitu, mudah-mudahan. Insya Allah, amin. Kalau hari ini mungkin kita nggak terlalu sibuk Pak, paling di PPDP. Insya Allah kalau ada komunikasi mah, kalau terlalu sibuk, sebisa mungkin saya bisa, insya Allah bantu untuk persiapan nanti di wilayah mungkin satu ya. Sibuknya itu nanti terasa kalau blogernya udah keluar gitu, udah cair. Nah itu luar biasa itu. Harus lebih kompak lagi, harus lebih solid lagi. Terus mungkin ini ya kan saya buat grup itu ya, blogger. Mungkin ketika ada pertanyaan ataupun grup itu informasi yang Bapak Ibu dapat dari dulu bisa di-share di grup itu, dan juga kalau ketika ada informasi mohon direspon gitu, apakah itu dengan jadwal atau apa. Jadi untuk menunjukkan bahwa oh ini anggota ya, terasa dengan nomor yang sering dikacangin ya, terasa gitu apa, ini anggotanya aktif dengan nomor yang terasa ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga sebetulnya memang kadang jarang merespon, apalagi kalau yang sudah anggotanya banyak. Ini mah berhubung anggotanya sedikit, ketika ada apa-apa itu serasa
tidak ada anggotanya begitu. Jadi jadi ketika ada apa-apa mungkin supaya tahu aja kalau oh ya terbaca, oh ya terpelajari, mungkin ya bukan apa-apa mungkin supaya tahu aja bahwa oh ya terbaca, oh ya terpelajari, mungkin gitu ya. Berarti tinggal menunggu ini ya, pengumuman besok ya, Bu Silva ya. Sambil riset, sambil berdoa juga, kita sama-sama mudah-mudahan sambil berdoa. Amin. Tapi mungkin kalau tidak besok, saya nggak tahu sih ya, apakah besok atau hari apa, mungkin setiap waktu sih saya selalu cek. Saya nggak tahu sih ada perubahan atau tidak. Besok atau hari apa, mungkin setiap waktu sih saya selalu cek. Oke. Oke, untuk sementara cukup Pak Yaris, nanti kita lanjut ya, lagi. Apapun informasi akan disampaikan di grup ya. Apapun ya. Thank you.